Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Alfi 92. Oke, di video kali ini aku akan bikin bihun goreng untuk jualan ya. Jual seribuan sudah untung banyak. Sebelum ke videonya, jangan lupa terus dukung channel ini biar makin berkembang dengan cara subscribe, like, comment, and share. Biar aku juga semangat untuk bikin video-video selanjutnya. Yang pertama, siapkan 2 keping bihun. Lalu siapkan air. Kalau sudah mendidih seperti ini, masukkan bihunnya dan tunggu sampai matang. Nah, ini bihunnya sudah matang dan siap untuk diangkat. Ini dia bihunnya. Kemudian tambahkan 4 sendok makan kecap manis. Aduk-aduk sampai tercampur dengan bihunnya ya. Lalu tambahkan 1 sendok makan saus tiram. Aduk kembali sampai tercampur rata. Panaskan minyak, lalu masukkan 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, lalu tumis sampai harum. Masukkan lagi daun bawang, lalu tumis juga sampai harum. Masukkan bihunnya dan aduk-aduk sampai tercampur ya. Masukkan 1/2 sendok teh kaldu ayam, lalu 1/2 sendok makan garam, kemudian sedikit lada, lalu aduk-aduk sampai tercampur rata ya. Sudah matang dan siap untuk diangkat. Ini dia hasilnya, gampang banget kan cara masaknya. Kemudian siapkan mika dan isi dengan bihunnya. Kalau sudah seperti ini, lalu kasih topping bakso di atasnya ya, biar lebih cantik. Nah, ini dia hasilnya. Ini cocok banget untuk ide jualan ya. Jual seribuan sudah untung banyak. Oke, selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.